Kali tapi kayaknya kali ini kita nggak cuma berdua deh. Saya diperintahkan berperan jadi gugur. Makasih ya teman-teman SD 251 Jamika udah nonton juga. Gimana filmnya? Makasih ya. Ini ada kata mengaku nih. Jangan ngajak, jangan lupa ajak teman, saudara, keluarga kalau program sama mampu pamali. Dari SD 251 Jamika, setelah menonton film Tegar, luar biasa, menyentuh, terus terang sedih banget, terus banyak apa nilai moral yang tersirat di film itu. Pokoknya sukses terus buat Tegar. Sampai nangis ya, Bu. Ya, benar, terharu. Anita Nur Aini dari SD 251 Jamika, pesan saya menonton film Tegar sangat menginspirasi bagi para penyandang disabilitas. Usaha satri dan mengharukan terima kasih dari SDN 251 mengucapkan terima kasih karena sudah membawa anak-anak SD1 nonton Tegar yang begitu bagus untuk ditonton, menginspirasi anak-anak jadi semangat bisa mandiri. Terima kasih. Saya dari SDN 251 Jamika, Karissa Putri. Filmnya seru banget. Bisa dijadikan untuk pelajaran bahwa kita hidup harus banyak-banyak bersyukur. Hanya saya Ren Pajar Saputra dari SDN 251 Jamika. Untuk filmnya seru, agak sedih-sedih juga. Pokoknya mantap ya lah. Untuk film Tegar mantap. Nama saya Muhammad Rafi Saputra, saya sekolah di SDN 251 Jamika. Filmnya sangat menyenangkan dan bisa dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Gio. Saya dari SDN 251 Jamika. Filmnya seru banget. Kita bisa lebih bersyukur lagi. Yang organnya enggak lengkap juga, masa kita organnya yang lengkap enggak bisa semangat. Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma gak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. Satu, dua, tiga. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Gak usah deket-deket sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida.
dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia.